Ini gara-gara si Nacing, Pri. Itu gara-gara gua, Bang. Eh, gua gara-gara ganti lu tidur di pos. Gua disangkain paing. Disiram gua mamanya. Itu menderita lu, Bang. Apa lu, Mat? Mending gua disangkain nyuci baju emaknya, Mat. Padahal tuh baju gua tubruk jatuh. Gua bilas doang. Makan dia. Oh iya iya iya. Tuh paling lihat tuh si Japri orangnya baik, mau nolong temen, kagak pelit. Artinya itu benar-benar tulus kalau nolongin orang. Mau duitnya 50.000? Itu diambil Bang Marco mah. Kok bisa diambil sama Marco? Aduh. Paling gua gak tahu ini malu. Udah gak usah banyak ngomong lu sih duit gua. Mau jalan ya. Mau nipu anak gue, mau ngambil duit gue. Prayernya. Japri, aduh gimana sih lu, tuh gorengan sama kopi malah dimakan sama si Nacing. Udah deh, nih duit 50.000 buat lu, nih. Gak usah, Ma, gak usah. Kagak boleh begitu, yang namanya rezeki kagak boleh ditolak. Ayo ambil, nih, udah ambil. Ya udah, Ma, kalau dipaksa ya Japri ambil. Iya. Lari. Siapa punya mandi gajah, Li, malu ambil takluk begitu. Iya gini, Ma, emang si Japri habis ngapain makasih duit 50.000 gitu? Ngapain lu pake nanya-nanya? Asal lu tahu ya, si Japri entuh nyuciin baju. Ma, itu lihat sendiri, lu pemalasan ya. Ma, ini nyuci baju itu paing. Tadi tuh paing tinggal, paing beli beras buat kita makan. Tadi kan Ma nyuruh paing beli beras. Yang bener lu? Bener, Ma. Tadi si Japri sendiri yang ngomong ke saya kalau dia nggak nyuci bajunya si paing. Hah? Tadi tuh dia nabrak ember si paing. Terus disiram doang sama dia pakaiannya. Aduh. Kunci lu jatuh, hilang duit gua 50.000. Enak nih malam mingguan di rumah saja nonton video dubbing. Japri Marco asik bener. Parah bener. Ambek. Kebotin. Baik, siap kita ke rumah ya. Biar main tuh kerok kakinya tuh.